Guys, sekarang kita ada di area Jiaroh ya. Tentunya di daerah Cikundul yang tidak asing lagi bagi warga Cianjur. Dan sekarang kita berhadapan dengan seseorang yang akan mencoba manisan tentunya ya. Dan langsung kita tanya, mau beli manisan apa, Bang? Salak. Oke. Dan tentunya nanti kita icip-icip ya. Tersedia beberapa manisan di sini tentunya. Banyak sekali, guys. Jika kalian juga bisa membelinya di sini. Dan tentunya bisa dicoba dulu. Oke, ada varian dari manisan-manisan ini ya, guys. Tentunya banyak dari makanan-makanan tradisional. Dan jangan sampai lupa, kalian harus main ke sini dan nanti kita coba dari beberapa manisannya ya. Kita lihat dulu dan bagaimana menurut para konsumen, bagaimana? Dari rasa dan juga tekstur kelembutan dari makanan tersendiri. Teksturnya lembut. Teksturnya lembut dan juga buahnya. Lembut, kerasa rasa buahnya. Oh bagus, kerasa buahnya. Jadi jangan lupa kalau main wisata jarak ke Cikundul, ya. Mampir ke mantap warung si Tete ini, oh, ada manisan. Iya. Pokoknya manisannya mantap sekali, guys. Ini mantap pisan. Ini baru manisan buah ya. Tentunya ada ralat. Manisan mangga ya, jangan sampai lupa. Pokoknya area Cikundul tempat wisata jarak ya, dan ada beberapa juga selain manisan. Ada ini sale ini kerupuk tempe ini, dan juga salak. Apa ini? Bayam ya tentunya. Mantap sekali. Oh dan ini juga manisan salak, guys, jangan sampai lupa. Kalian dan bagaimana rasanya kira-kira untuk para konsumen? Lembut, tekstur lembut dari segi rasa dan juga aroma bagaimana? Oh, masih aromanya ada wanginya. Coba gimana gitu. Kameranya belum nyobain dan ini tentunya dari salak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali, guys. Ada manisan ceri ya. Badan mana? Iya. Oh, yang iya ke tengah. Mana? Iya tah kadong dong. 5.000an we. Kadong. Anu gaya bijian atau nu biasa? Anu ieu. Nu ieu. Ieu teh ngolahna ku saha ibu? Pami ieu manisan-manisan? Ngolah nyarira. Oh, ngolah nyarira. Janten aya anu bagian pencarian buah-buahan gitu nya. Bagian ngolah gitu nya. Oh ngolah nama bagian teteh gitu. Ana panginten milari buah-buahan ana bahan. Oh, buah-buahan ngintun. Janten via kontak kemudiannya di kontak. Sarang naon ieu? Lima cerme, blingbing, tiap-tiap sel cobi. Oh, blingbing. Cobi hiji we. Blingbing kita coba ya, guys. Asam ranyi. Bagaimana rasanya? Asam-asam mantap. Mantap sekali, guys. Dan kita akan mencoba ini kedong-dong juga ya. Oh, naon ini? Cangkaleng. Oh, ini cangkaleng ya. Kita kedong-dong dan jangan sampai lupa pokoknya depan makom tentunya ada ibu ini, kalian harus beli ya. Mantap sekali karena saya merekomendasikan banget dari manisan yang ada di sini. Mantap sekali, guys. Ini juga cangkaleng. Oh, mantap sekali. Guys, oke, mantap cangkaleng. Ini pokoknya ini terbuat dari bahan-bahan segar ya. Pokoknya tidak ditimbun dulu makanannya. Ada alah ieu teh naon teh ieu teh pohon ieu teh? Kepala dang ya. Kepala kering. Sorry guys. Salah. Paledang ta. Iya, paledang. Dan juga ini biji-bijian seperti, oh iya guys, kita coba ini manisan cangkaleng ya, jangan sampai lupa. Tanya. Kolang kaling. Cangkaleng itu dari Sunda. Sorry. Cangkaleng sama serut. Ya, bagaimana? Abon. Ikan hiu makan tomat gurih.
Tentunya dari abang ini sendiri bagaimana bang? Dari awas. Dari tekstur dari cangkaleng atau Indonesia? Leur-leur jeung gurih-gurih. Oh gitu. Jadi perpaduan rasa antara bang, bukan nama rudat. Saya ngomongnya. Iya, jangan sampai lupa ya. Pokoknya kita cobain kolang-kaling dan tentunya dari segi rupa dan juga tekstur empuk tersendiri. Beda dari cangkaleng yang lain, apalagi yang langsung dari tangkal. Jangan sampai lupa, mantap. Kita coba manisan kedong-dong ya. Jangan sampai lupa, pokoknya harus dicoba dari semua segi manisan dari khas yang ada di Cianjur ya guys. Kedong-dong ya. Bisa kasih komentar dan juga bagaimana dari tekstur, kelembutan dan juga segi warnanya. Manis sekali. Empuk sekali. Empuk, lembut, manis. Oh iya. Biasanya kan kalau kedong-dong keras. Ya, ya. Ini enggak. Jadi ada kira-kira menurut Anda ada racikan-racikan tersendiri atau bagaimana? Kayaknya ini punya rahasia. Oh, mantap rahasia sekali. Dalam mengolah. Jadi ada setiap itu pasti ada rahasia dalam dari pengolahan. Racikan ya gitu ya. Ya. Mantap sekali. Menurut Anda bagaimana, Saudara? Manisnya lebih kerasa. Manisnya lebih kerasa, enggak asam gitu ya? Iya. Mantap sekali dan jangan sampai lupa guys untuk para pemirsa klik subscribe di bawah dan nyalakan ikon notifikasinya ya supaya channel ini terus berkembang dan memberikan info yang bermanfaat bagi kalian semua. Klik like dan juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Sampai jumpa lagi. Mantap. Sampai jumpa lagi. Atasnya punya. Oh siap deh. Sampai jumpa lagi. Oke guys, jangan di kesempatan yang lain ya. Ya nanti kita yo. Wisata lagi, wisata yo. Kuliner tentunya ya. Yo jangan. Pet. Pet. Yo. Pet naon? Pet. P3I. Oh iya, P3I jangan sampai jangan lupa P3I. Ya. Tentunya dari area Cikundul ya, jangan sampai lupa. Saya merekomendasikan banget pokoknya dari warung-warung yang ada di sini tentunya dari ibu ini ya. Banyak makanan-makanan dari khas daerah Cianjur ya tentunya. Dari manisan, kerupuk dan juga tentunya tauco khas dari Cianjur ya guys. Jangan sampai lupa. Mantap.